Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum ayyuhu bittaqullah, bittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Gubernur Aceh Kanda Insinyur Nofairian Syamte, yang kami muliakan, yang kami selalu doakan mudah-mudahan senantiasa walafiat. Yang dihormati Usur Forkomimda Aceh, Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, Bapak Asisten, para Kepala SKPA dan Kepala Badan yang kami hormati, yang kami muliakan Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, hadirin hadirat yang senantiasa diberkahi, disehatkan dan dalam setiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Allah yang atas karunia-Nya, rahmat-Nya telah memberikan kita kesempatan untuk hadir pada malam 1443 Hijriah. Karena sejak tadi sore kita telah memasuki tahun baru Hijriah. Kesempatan yang Allah berikan, umur panjang dan kesehatan, tentu kita syukuri dengan menambah dekatnya kita kepada Allah, menambah ibadah kita, menambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang kiranya akan menjadi alasan Allah untuk bagaimana kita dijauhkan dari berbagai malapetaka termasuk COVID-19 yang hari ini masih bersama kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan pinta kita, munajat kita, kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan bersamanya nanti, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti. Maka mari sidang jamaah yang mulia, tidak lepas dari lidah kita basah dengan salawat kepadanya. InsyaAllah ini menjadi satu alasan bagaimana beliau akan membantu kita insyaAllah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, hari ini dan hari-hari selanjutnya akan banyak kita ikuti, kita dapatkan, kita saksikan bahwa masyarakat kita akan melaksanakan lepas sambut tahun baru Hijriah, melepas tahun 1442 Hijriah, dalam upaya melakukan refleksi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Mereka melakukan hasibu anfusakum, melakukan introspeksi bagaimana menghitung diri, bagaimana kemudian mereka menghisab diri sebelum nanti dilakukan hisab dengan sebenarnya oleh Allah yang tiada sedikit pun terlewatkan sekecil apapun yang telah diperbuat. Menyambut tahun baru 1443 Hijriah juga dengan sebuah keyakinan, sebuah perencanaan bahwa di tahun baru kita akan mempunyai komitmen, punya perencanaan yang lebih baik lagi dengan amal ibadah yang meningkat, dengan keinginan bagaimana kita lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amantaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan, melihat, mengkalkulasi apa yang telah dia persiapkan, yang telah dia lakukan, yang telah dia bagaimana mempersiapkan untuk hari esok yang lebih baik. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr 18. Mari sedang jamaah yang mulia, kita kerjakan, kita rencanakan dengan baik tahun depan. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam niat saja dengan sungguh-sungguh
sekalipun kemudian kita belum mampu merealisir karena beberapa hal yang membuat kita berhalangan, Allah telah menulisnya sebagai hasanatan kamilah, sebuah pekerjaan, sebuah amal soleh yang sempurna. Kalau kemudian Allah izinkan kita melaksanakannya dengan baik, maka Allah akan membalas dengan asyra hasanatin ila sab'ika di'afan ila adhafin kathirah. Allah akan membalas paling tidak 10 kebajikan, 10 kali lipat ke 10 hasanah, sampai dengan 700 kebajikan yang Allah akan berikan balasannya. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pak Gubernur dan hadirin mulia, baik yang hadir di Masjid Raya Baitur Rahman ini disertai dengan kita niatkan itikaf di sini maupun sidang jamaah yang mendengarkan melalui radio, sungguh satu ijtihad yang luar biasa melalui tim yang dibentuk waktu Khalifah Umar atas usur Ali radhiyallahu an, menetapkan bahwa hijrah sebagai basis penentuan tahun baru Islam. Hijrah yang bermakna berpindah. Berpindah tempatkah dia? Berpindah keadaankah dia? Berpindah sifatkah dia? Kalau kita memang melihat hijrah Rasulullah adalah perpindahan dari Mekah ke Madinah pada tahun 13 Nubuwah, maka hari ini menjadi sangat tepat dan sangat update, sangat relevan untuk kita. Bagaimana kita pindah, pindah dari kondisi yang hari ini kita masih dilanda dengan pandemi untuk menuju lebih baik lagi. Pindah dari suatu kondisi comfort zone, zona yang membuat kita nyaman, kelakuan yang kadang kita menjauhkan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui perpindahan waktu ini, kita berazam untuk pindah menjadi lebih baik lagi, mendekatkan kita kepada Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang mulia, kalau kita melihat ada banyak slogan yang disampaikan karena pentingnya waktu itu. Dalam terminologi sering kita mendengar time is money, yang bermakna dalam perspektif mereka waktu itu sangat berharga sekalipun kemudian diekivalensikan dengan uang. Uang dimanfaatkan sebagai sumber daya yang sangat berharga. Uang ibarat cermin yang tak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna. Demikian Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ini bermakna bahwa uang tidak mempunyai harga tapi merefleksikan semua harga barang. Uang tidak bisa memberikan kegunaan langsung. Artinya, jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itulah yang kemudian memberi kemanfaatan. Jika waktu adalah uang, maka uang akan memiliki makna saat di tangan orang-orang beriman. Memiliki uang kemudian meningkatkan iman. Buah dari iman adalah amal soleh. Uang dimanfaatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, maka menabung, berbagi, berinfak melalui zakat, sedekah itulah merupakan bagian dari amal soleh. Istilah lain yang tak kalah pentingnya juga menyebutkan al-waktu kasaif. Waktu bagaikan pedang, apabila kamu tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Tajamnya waktu yang dalam bahasa sekarang disebut dengan deadline. Sangat relevan diterapkan untuk mahfuzat ini. Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahwa ketahuilah kewajiban kita melebihi waktu yang tersedia, maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika kamu memiliki kepentingan dengan saudaramu, selesaikanlah dengan waktu yang sesingkat mungkin. Lebih lanjut beliau berpesan, waktu adalah kehidupan. Karena itu, menyia-nyiakan waktu adalah menyia-nyiakan kehidupan. Bagi seorang muslim, sedetik pun waktu itu sia-sia, maka kehilangan bagian dari kehidupan mereka. Di pihak lain, ada yang berpesan, al-waktu anfasa la ta'dud la ta'ud, bahwa waktu itu adalah nafas yang tak mungkin akan kembali. Syekh Abdul Malik Al-Qasim berkata, waktu walau sedikit adalah harta berharga bagi seorang muslim.
Waktu adalah nafas yang terbatas dan hari-harinya dapat dihitung. Jika waktu yang sedikit itu hanya sesaat atau berapa jam bisa berbuah kebajikan, maka itulah kesuksesan. Sebaliknya, saat waktu disia-siakan, maka sungguh sebuah kerugian besar. Waktu yang berlalu tidak mungkin pernah terulang kembali. Sidang jemaah yang mulia, Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan dalam bukunya Al-Waktu fil Hayatil Muslim, bahwa waktu mempunyai tipikal cepat berlalu tidak pernah akan kembali. Bukankah kita kadang merasa tersentak setiap usai memantau media sosial yang kita punya? Rasanya baru saja kita membuka status tawan, memberi komentar di sana sini, ternyata waktu yang terlewati sudah berjam-jam. Satu detik yang kita lewatkan tidak pernah bisa kembali. Atau baru saja kita memenuhi undangan ngopi bareng dari kawan, rupanya telah berlalu 2 malah 3 jam hanya untuk segelas kopi. Saudaraku, Yusuf Qardawi menyebutkan, orang yang melewati satu hari dalam kehidupannya tanpa ada satu hak yang dia tunaikan, atau satu fardu yang dilakukan, atau kemuliaan yang diwariskan, atau kebajikan yang ia tanamkan, atau ilmu yang didapatkan, maka sungguh dia telah durhaka terhadap dirinya dan menginaya dirinya. Itulah gambarannya sidang jamaah mulia saat kita menyia-nyiakan waktu. Sementara hidup kita sidang jamaah yang mulia, suatu ketika Nabi Nuh yang dikenal memiliki hidup sangat lama, ditanya oleh Malaikat Maut ketika hendak kembali kepada Rabbnya, wahai Nabi Allah yang paling panjang umurnya, bagaimana kamu merasakan hidup di dunia? Nuh alaihissalam menjawab bahwa dunia ibarat rumah yang memiliki 2 pintu. Aku masuk pintu yang satu dan keluar yang satu lagi. Padahal umur Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, sungguh pada malam dan siang ada kewajiban masing-masing dalam dirimu, maka bekerjalah di siang hari dan malammu. Pekerjaan yang bisa dilakukan pada siang hari jangan tunda sampai malam hari. Begitu juga sebaliknya, masing-masing ada tugas yang harus diselesaikan. Deadline-nya adalah auzubillahi minasyaitonir rajim, idza ja'aluhum la yasakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Bila telah datang deadline ajal dari Allah, maka tidak ada tenggang rasa walau hanya sedetik. Sedang jemaah yang mulia, sekali lagi kita melihat di fakta keseharian kita, masih sangat banyak umat ini yang menyia-nyiakan waktu, belum produktif. Padahal jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita, ni'matani ma'bunun fi makathira minan nas as-sihatul faragh. Dua nikmat yang membuat kamu itu lalai, yaitu sihati wal faragh, kesehatan yang Allah berikan kepadamu yang hari ini bisa kita masih nikmati, dan wal faragh, waktu luang yang Allah berikan. Sidang jemaah yang mulia, waktu juga disebutkan dengan al-waktu athmanu min adh-dhahab. Waktu sungguh lebih berharga daripada emas. Tentu inilah perumpamaan. Anda tidak dapat membeli apapun. Anda dapat membeli apapun kecuali waktu. Maka sungguh sangat aneh kalau hari ini kita masih menemukan umat ini dengan tenang melewatkan waktu berjam-jam dengan game online, PUBG, State of Survival. Ada kalau kita lihat orang-orang yang di masa-masa kantoran yang sering menggunakan servisnya dan baik, tapi justru sibuk dengan ludo online. Demikian boros menggunakan waktu dalam media sosial. Dan tidak jarang kita jumpai saudara-saudara kita yang membunuh waktunya, melewatkan waktunya di kafe-kafe hanya untuk segelas kopi. Berjam-jam mereka menghabiskan waktu di sana.
Inilah yang Allah kemudian mengingatkan kita kembali, mengarahkan kita kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'an salatihim walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin yang di antaranya adalah mereka yang menjauhkan diri dari lagwa, lagwun, suatu yang tidak bermanfaat. Sungguh sidang jamaah yang mulia. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengingatkan kita bahwa makhluk sebagaimana kita itu mengalami yang namanya pergantian waktu. Makhluk seperti kita mengalami peredaran waktu. Makhluk seperti kita mengalami perubahan zaman. Kita mengalami masa lalu yang telah lewat, tidak bisa kita ulangi. Dan hari ini adalah sebuah yang kita sedang alami. Akan datang sebuah masa depan yang harusnya kita niatkan untuk mengisi dengan waktu-waktu yang istimewa tersebut dengan amal soleh. Maka imam sholat maghrib tadi telah mengingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Itulah ketetapan Allah. Janganlah kamu mendolimi dirimu pada bulan-bulan tersebut. At-Taubah ayat 36. Jadi sejak bumi diciptakan, alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Allah telah menetapkan satuan waktu. Allah pilihkan waktu terbaik dalam satu tahun ada 12 bulan. 4 bulan diantara dikenal dengan bulan haram, bulan yang mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Sya'ban. Dinamakan bulan haram karena memang kemuliaan bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan tersebut berat bobotnya nilai kebaikan, begitu juga keburukan yang dilaksanakan dalamnya. Sidang jamaah yang mulia, hari ini saat kita memasuki hari pertama, bulan pertama di tahun 1443 Hijriah, bulan ini di samping telah Allah muliakan dengan Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan ini juga melalui sebuah hadis diberi peringkatnya, yang dalam hadis riwayat Abu Hurairah, yang artinya seseorang datang menemui Rasulullah SAW. Ia bertanya, wahai Rasulullah, setelah puasa Ramadan, puasa apa lagi yang paling afdal? Rasulullah menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya puasa di bulan ini hanya terpaut sedikit dengan bulan Ramadan balasannya. Sementara di bulan yang lalu kita telah mengakhiri bulan ke-12 dalam hitungan bulan tahun Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah 1442. Bulan Zulhijjah juga merupakan sebuah bulan haram, dan bulan Zulhijjah juga telah Allah muliakan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Tiada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah kecuali awal bulan Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di dalamnya? Rasulullah menjawab, tidak juga jihad di dalamnya kecuali orang-orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, kemudian tidak kembali sesuatu apapun, dia syahid. Hadis riwayat Bukhari. Demikian sidang jamaah yang mulia. Sayangnya, cintanya Allah kepada kita, Allah desain, posisikan waktu-waktu itu dengan penuh ketaatan. Di akhir tahun ada ketaatan, ada insentif ketaatan di situ. Pada awal tahun dengan bulan Muharram ini juga ada insentif yang mendorong kita agar memperbanyak ketaatan dan ketaatan. Sidang jemaah yang mulia, semua kita, muslim atau bukan, tua atau muda,
pejabat atau bukan, Allah beri waktu yang sama. Dalam hitungan hijriah, semua kita punya durasi 354 hari, sama semua. 24 hari juga sama semua. Dalam sehari semalam 24 jam juga sama semua. Namun yang membedakan adalah sejauh mana utilitas waktu tersebut, efisiensi pemanfaatan waktu tersebut, bagaimana kita mengoptimalkan durasi yang sama dengan orang lain, namun kualitas kita harusnya lebih baik. Itu yang kami sampaikan tadi dengan khairun amala. Allah di samping memilih bulan-bulan utama, Allah juga tetapkan hari-hari utama. Ada hari Jumat dengan berbagai fadilahnya, Sayyidul Ayyam. Ada amal yang seharusnya kita rutinkan di setiap Kamis dan Senin. Dalam siklus siang dan malam, Allah sediakan amal tambahan harian. Zikir siang berbeda dengan zikir malam. Saat matahari mulai naik, Allah sediakan salat duha di malam hari. Allah sediakan qiyamul lail dan witir. Semuanya berbasis kepada waktu. Artinya sidang jamaah yang mulia, betapa Allah mengaitkan waktu dengan ketaatan. Allah ingin kita senantiasa dalam ketaatan. Demikian rigidnya Allah menjadikan waktu-waktu tersebut, dan masing-masing waktu Allah kaitkan dengan ketaatan demi ketaatan. Sidang jamaah yang mulia, sungguh kita khawatir kalau kemudian suatu saat, sebagaimana Rasulullah beri gambaran, la tazulu qadama 'indin yaumal qiyamah, yaumal qiyamah hatta yas'ala 'an arba an umurihi fima anfahu. Sungguh kedua kaki hamba tidak beranjak dari tempat hisab pada hari kiamat hingga dia mampu menjawab kemana umur dihabiskan. Perkara pertama yang kita pertanggungjawabkan adalah umur kita. Dalam hitungan tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan detik, apa diisi hari-hari dan waktu tersebut sidang jamaah mulia. Sungguh Al-Quran mencontohkan bahwa banyak sumpah Allah yang berbasis waktu. Wal fajr, wal lail, wal duha, wal asr, juga menggambarkan betapa pentingnya waktu. Sungguh tidak pernah kita menyesali, kata Ibnu Mas'ud, selain ketika waktu matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalku tidak pernah bertambah. Hasan Asqalani menyebutkan bahwa di antara tanda Allah berpaling seorang hamba, Allah menjadikan dia sibuk dalam hal yang sia-sia, dia telantarkan waktu. Min husnul Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan datangnya tahun 1443 Hijriah, kita mari berkomitmen, berniat menjadikan waktu-waktu, hari-hari, bulan-bulan dan jam-jam di tahun mendatang yang Allah akan berikan kepada waktu kepada kita insyaallah dengan hal-hal yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa yang mudah-mudahan Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jikarim wa 'azimi sultanik. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم رضاك ولا الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا واتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا
dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.